hadrati sayyidina rasulillahi Muhammad ni abdillah wa ansari rasulillahi wal muhajirin ma'a rasulillah thumma ila ruhi sayyidina al-muhajir ilallah Ahmad ni Isa thumma ila ruhi sayyidina al-faqih al-muqandamir Muhammadin al-Ali ba'alawi wa usulihim wa furu'ihim thumma ila ruhi al-habibi Ali bin al-Muhammadin al-Husayn al-Habashi wa walidina wa walidihim wa amwatina wa amwatihim wa amwatil muslimin ajma'in wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-Fatiha a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin fa ya ayyuhar rajun minhu syafa'atan sallu 'alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'yati jamali sallu alaihi wa sallim taslima Allahumma salli wa sallim wa ya man yakhtubu risalahu ya qadadahu wa manama sallu alaihi wa sallimu taslima Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi al-jannatu wa na'imuha sadul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alaihi ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim ya Rabbi salli ala Muhammad asrafi badri fil kauni asraq ya Rabbi salli ala Muhammad akrami da'i yad'u ila al-haq ya Rabbi salli ala ahlal wara mantiqa wa asdaq ya Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi
قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضي برهانه المبسوط في وجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعجم شأنه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فعيل المنة ما جرت به في أقداره القسمة فأرسل إليهم أشرف الكي وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته العزلية بخلق هذا العبد المحبوب صلى الله عليه فانتشرت أثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب فما أجل هذا المنان الذي تقرب به المنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان سورة كاملة ظهرت هيكل محمود سورة كاملة ظهرت هيكل محمود سورة كاملة ظهرت هيكل محمود فتغترت بوجودها أقناف الوجود وترج برد العوالم بطراز التكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على
اللهم صل وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه النبي صلى عليه صلوات الله عليه وينال البركة كل من صلى
Nabi barik alaihi wa ala alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Tajalla laku fi alami kudusihil wasi' tajalli yang qada bintisari fadli fil qaribi wa syasi' walahu alhamdulillazi la tanhasiru abradu bita'udad wala yumalu taqruru bi kasratin tardad حيث أبرج من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان صلوا ليتشرف بوجوده ثقلان وتنتشر أسراره في الأقوان فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابغ فضل الله على هذا الحبيب يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما الأنام نوالى جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا قد ترقى في الحسن أعلى مقام وتناهى في مجدي وتعالى لا أزد العيون في مجتنج بشارا كاملا يجيح الضلالا وهو من فوق علم ما قد رأت رفعة في سونه وكمالا فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يأجز عن وصفه اللسان ويحار في تعقل معاني الجنان انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم ما أنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فمن فجعته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى يا من يرى ولا يرى وفله عما الورى يا من يرى ولا يرى وفله عما الورى بمن إليك قد سرى روحا وجسما لا مرى يا من يولى يولى Oh,
Amana wa kandara, Amana wa kandara. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashhadu an la ilaha illallah wa daula sharika la syahadatan turibul bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal izan tasbutu biha pisuduri minal imani kawa'idu wa tanu ala lil yaqim min sirri dhalikal lizan wa tasdiqi sawahidu wa ashadu anna sayyidina muhammad al-abda sadiqa fi qawlihi wa fi'li wal muballigha anillahi ma amarahu bitabalighi li khalqihi min fardihi wa nafli abdun arsalahu allahu lil'alamina bashiran wa nadhira sallu alaihi wa ballagha risalah wa addal amanah wa adallahu bihi minal ummati basharan kathira fa kana fi zulmatil jahlil mustabasirina sirajan wa kamaran munira sallu alaihi
فمعظم من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر اللهم صل وسلم بأجل الصلوات اللهم صل وسلم بأجل الصلوات اللهم صل وسلم بأجل الصلوات واجمعها وأزغى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحلق العبودية وبرج فيها في رعات الكمال وقام بحلق الربوبية في مواطن الخدمة الله وأقبال على غاية الإقبال صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبي ويغتب بها بعناية الله في حزبي وعلى آلي وصحبي الذي ترتقى صوة المجد بقربي وتبيع جلال الشرف الأصل بوده وحبي ما عطر الأخوان بنشر ذكراه النسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم Allah al-madad ya Rasulullah
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Fahina qaruba awan wada'i hadzal habib a'lanatis samawati wal ardu wal ardu wa man fihin nabi tarhib wa amdarul judi ilahi ala ahlil judi tasij wa alsinatul malaikati bitabashiri lil alamin ta'id. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wal qadratu kasafat qina hadzal mastur liyabruza nuru kamilahu fi alamin zuhur nuran faqa qul nur sallu alayhi wa anbadal haqqu hukma ala man atamallahu alayhi ni'mah min khawasihil ummah ayyadura inda wadahi ummah tanisan li janabiha la mas'ud wa musarakatan laha fi hadha simatil mamdud fahadarat bi taufiqillahi sayyidatu maryam wa sayyidatu asiyah wa ma'ahuma minal huril a'in man kasamallahu lahu minas sarabi bil qismatil wafiyah fatal waqtul ladzi rataballahu ala huduri wujuda hadzal maulud falqa subhal kamali minan nuri an amud wa barazal hamidul mambud mu'mina lillahi bitaqdiri wa sujud sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah ya Assalamualaikum.
Allah salim sallim wa barik alaihi wa ala ali wa laqad tasafa sallallahu alaihi wa sallam min mahasinil akhlaq bima tadqu an kitabatihi butunul awraq kana sallallahu alaihi wa sallam ahsanan nasi khulqan wa khulqa wa awwalahum ila makarimil akhlaqi sabqa وأوصاهم بالمؤمنين هلما ورقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللبز المحتوي على المعنى جزيل إذا دعاه المسكين مسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة الأخلاق
haibatul qawiyah allati tardaidu minha paraisul aqwiyai minal bariyah wa min nasriti bihi ta'attarati turuq wal manazil wa arbi zikrihi tatayyabatil majalis wal mahafil bahwa sallallahu alaihi wasallam jami'u sifatil kamaliyah wal munfadil Umman paridu bi khalqihi wa khuluqihi bi asrafi khulusiyah Fama min khuluqi bil bariyati mahmud Illa wa huwa mutalaqan an zainil wujud Ajmaltu bi wasfil habibi wasani Walahul ula bi majdi wa makani Awsafu izi qad ta'ala majdu wa akhajat ala bat Ala najmi suhabi inani wa qadin basatal kalamu fi tadwini ma apadaul ilmu minna min waqa'i maulidin nabiyil karim wa hikayati ma akramallahu bihadal abdal muqarrabin minna min at-taqrimi wa ta'zimi wal khuluqil 'azim fahasuna minni an umsika innatal aqlam fi hadzal maqam wa aqras salam 'ala sayyidil anam assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh wa bizalika hasunul khawmu kama yahsunu taqdimi fa'alahi abdalus salati wa taslim Allahumma salli wa sallim ashrafa salati wa taslim ala sayyidina wa nabina muhammadin ra'ufir rahim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin
Di jalan lagi ibu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala qamarun 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 sidna nabi qamarun wa jamil wa jamil wa jamil sidna nabi wa jamil Ya Tuhan
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walamma nazama al-fikru min darayi aw sahabi Muhammadiyatil uqoda tawajjahtu ilallahi mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sa'yi bihi mashkura wa bihi mahmuda wa yaqtuba amali bil amalil maqbula wa tawajjuhi bi tawajjuhatil khalisati خالصات وسيلة الموصولة اللهم يا من إلهي تتوجه الأمل فتعود الزابرة ولا باب إزته تهت الرحال فتكشاها من عبريدة الغامرة نتوجه إليك بأسراف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مسودع أمانتك وهب سري وهامل رأيات دعواتك الساملة الأب الأكبر أحمد بلك المحبوب لك والمخصص في الشرف الأبخار في كل موطن من مواطن القرب ومظهر قاسم إمدادك بعبادك وساق كرس إرشادك لأهل بلادك سيد الكونين وأشرف وأصاب الثقلين الأمد المحبوب الخالص المحصي منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وعلى حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جهاز النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف المقام العظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تتبذلنا من جميع أطوارنا وتقلباتنا بجميع رعايتك وحوص وقايتك وأن تبرئنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب وهي تآمالنا وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا بها حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي ترائق اتبائه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولهديك من الحافظين اللهم إنا لنا تماء برحمتك الخاصة فلا تحرمنا وجنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستسمعين أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان وسائل بما سأل والمؤمل بما أمر وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووزره وواله وزهره وعم ببركته وشرف بجهته أولادنا ووالدنا ولقطنا وودينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بجميع الجهات وأدم راية الدين القويم بجميع الأقطار منشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وصورة واكسف اللهم قربة المكروبين واقض دين المدينين واغفر للمجرمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واقض شر المعتدين والظالمين وابسط العدل في ولاة الحق في جميع النواهي وأقطار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين من جميع البلايا واجعلنا يا ربي في الحسن الحسين
husaini min jami'il balaya waj'alna ya rabbi fil husnil husaini min jami'il balaya wa fi rijil makini min adh-dhunubi wal khataya wa dimna fil amali bi ta'atika wa sidqi fi khidmatika qaimin wa ija tawafaitana fatawafana muslimina mu'minin wa khtim lana minka bi khairin ajmain wa salli wa sallim ala hajal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa salli wa sallim ala hajal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal qulub wa salli wa sallim ala hajal habibil mahbub lil ajsami wal arwahi wal قلوب ولا الي وصبي ومن اله منصوب واخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi.
Madinah. Atilulana walhaqulana sallu alaihi wa'adulana walqululana sallu alaihi adhaqal islam manadina wa jami'u qawdilana wa ta'ana Asbabada min ta'atihi walaylu dazami rabaratihi Allah, 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 Allah. Asbabada min ta'atihi salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim al azizil alim adada kulli harfin kataba wa yuktabu abadal abidin wa dahra dahirin radiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin faqala radiyallahu an. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang berada di ruangan induk Masjid Taqwa yang di dalam maupun yang di luar, calon-calon penghuni surga Firdaus bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dengan penuh rasa syukur dan kegembiraan hati, kita sudah melewati lebih separuh daripada bulan Syawal. Bulan Syawal disebut dengan bulan kebahagiaan. Kenapa disebut dengan bulan kebahagiaan?
karena di bulan Syawal ini kita memperoleh satu keberuntungan yang disebut dengan Idul Fitri. Id artinya kembali, Fitri berarti suci. Suci dari apa? Suci dari dosa. Amin. Kita sering berbuat dosa dua macam. Dosa kepada Allah bisa dilebur, diampuni dengan batau taubatan nasuha. Pertama menyesal, kita bahari nang sembahyang lalai, subuh melanda, betul apa betul? Nyesal kita. Kemudian nang kedua bertekad, kada handak lagi, subuh melanda, akor, awas bila ada nang melanda kena, ini janji nih. Nah itu orang taubatan nasuha. Nah, kada handak lagi subuh melanda. Bertekad kada handak lagi membulikin yang melalaikan sembahyang itu. Lalu dikodok sembahyang nambah hari tertinggal. Dibayari. Lalu malam basung-sung sedikit guring. Supaya kawa bangun kena jam 4 atau setengah 5. Amin. Kawa sholat tahajud. Uja Nabi ya ayuhan nas, wahai seluruh manusia, absyu salam, sebarkan salam. Di mana saja kita berada, bikin orang Islam yang lain selamat dari kejahatan lidah kita. Amin. Selamat dari kejahatan tangan kita. Wa at'imut ta'am, hendaklah ya Nabi bersifat pemurah, murah harta, murah tenaga, manis muka, lapang dada untuk saling maaf memaafkan. Wa'at imut ta'am, bersifat pemurah. Walayinul kalam, jangan penyangitan. Akurkah? Merdeka jakak anak aku wahini. Sajak mama menuntut ilmu, datang ke masjid takwa, sirin ampih pamamayan. Amin. Imbah itu sidin ketujuh babarian pulang. Alhamdulillah. Layinul kalam, orangnya pemurah dan tidak pemarah. Perkataan yang dengan kelembutan, dengan penuh kasih sayang. Lawan anak, lawan laki, lawan mintuha, ipar, keluarga, kakawanan. Layinul kalam, lembut dalam berkata-kata. Wasilul arham, ketujuh benar, menyambung tali silaturahim. Amin. Ketujuh benar, kada peanggapan. Ujak akan wah ini sensitif. Di sini kada ada, kalau punang sensitif, angkat tangan menyada. No, kada ada. Bemakluman aja, akurkah? Nang ini tanyaring, nang ini suara pindah kada tapi nyaman, pura-pura kada mendengar. Akurkah? Mulai di rumah sampai ke pak majelis, harau rasa di surga. Amin. Jadi jangan peanggapan, jangan penyinggungan, dan jangan suka menyinggung. Jadi ujar Nabi, wasilul arham, hubungkan tali kekeluargaan. Sallu billail wan nasiniyam, bangunlah di kegelapan malam ketika orang lain sedang tidur. Tadkhulu jannata rabbikum bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Amin. Nanbo. Kita menyesal sembahyang subuh bahari-bahari nang melanda wah ini kada tupang lagi basungsung goreng. Hati itu kada rasa kada nyaman amunnya melanda. Betul apa betul, Bu? Asa kada nyaman. Uja orang bahari, zaman basair, radio kadada. Kalau manusia Islam sejati, mesti sembahyang setiap hari. Kalau terlambat, barang sekali. Nah, apalah sembuhannya lagi, Pak? Sungguh menyesal di dalam hati. Terlambatnya menyesal, asal orang itu Islam sejati. Jadi menyesal, pertama menyesal nang bahari ini kada tagawi, nang disuruh, nang dilarang malah tagawi, nang jasinin jangan kita gawi.
lalu menyesal. Nang kedua bertekad berusaha sedapat mungkin jangan lagi tagawi maksiat tadi atau nang dilarang Tuhan tadi nang disuruh bangun subuh melanda hujan lagi. Menyesalnya ini bertekad kada hendak lagi membuliki. Bagaikan orang buang air besar, jangankan mangukut maambil, mangulih gin kada. Betul? Betul tarus Safian nih. Dan ditolong Allah Ta'ala ma'amalakan. Kada hendak lagi membuliki. Amin. Bertekad kada hendak lagi membuliki. Nah, yang ketiga, mesti banyak membaca istighfar, banyak meminta ampun kepada Allah. Yang keempat, nah, yang keempat ini membayari kadoan. Nang dulu puasa banyak tak tinggal, wah ini bayari. Nang dahulu banyak kaya baduit kada sing jakatan, wah ini bayari. Nang dulu kada bajakat. Pabila buja bajakat, lamun pian baisi simpanan duit di kantor bank, kawa menukar emas 80 gram. Wah ini berapa segram emas? Pon, sejuta kah kurang? Nah, kurang sejuta. Misalnya 700 segram kali 80. Ambil aja kalkulator. Cukup sekalinya. 5 tahun udah kada sing jakatan. Wah ini dibayari. Bila 1 juta diambil salawi. Nah, itu bukti taubatan nasuha. Lawan Allah dulu diselesaikan. Nah, tobat. Dengan taubatan nasuha. Kemudian mesti nang kalima ini menuntut ilmu. Talabul ilmi sa'atan afdalu indallah minas salati wasiyam wal haji wal jihadi fisabilillah. Kita datang empat pada dengar juga. Walau sesaat pahalanya lebih baik daripada sembahyang sunat tatarusan kada bampihan. Puasa sunat tatarusan juga kada bebukaan. Dan lebih baik daripada pahala haji yang sunnah. Amin. Pian sudah pernah naik haji pulang itu sunat yang kedua. Siapa naik haji sekali menunaikan kewajiban lawan Allah. Naik haji 2 kali Allah cinta lawan orang itu nang kaya mahutangi Allah. Akur kamu hutangi Allah. Kisah sugi mutangi Allah pada Allah jua ampunnya Allah cinta. Nah, jaka kita tuh bari anak duit. Nah, anak duit nak 100.000. Ujar anak duit tun 100.000 nah hutangkan pian pulang. Padahal kita jua nang mambari nang 100.000 bari entar ya hutangkan nang pian. Saminggu sekali bari 100.000 untang banyak kita bisi utang padahal kada kita sugi aja. Cuma anak nih bajet pemberian Allah cinta lawan orang yang naik haji 2 kali mudah-mudahan naik haji berataan. Siapa yang naik haji 3 kali Allah haramkan kulit, rambut dan jasadnya dan tulang belulangnya dari sentuhan api neraka jahanam. Amin ya Rabbal. Nah, haji sunnah nang kedua nih genal banyak pahalanya belah, apalagi ketiga. Taganal kita duduk di majelis ilmu nang ini akur kah? Mungkin itu jauh lu bulak bulikinnya babulangnya ngeramput ngeranya. Ini urusan pahala. Cuma naik haji tetap aja wajib. Dan ulun doakan pian kawan naik haji purodo kena. Sama-sama ulun. Napa buja haji purodo? Haji purodo itu langsung. Misalnya pian nih, tabungan banyak nih bang. Pian anjuran ulun, nah bu ulun nak 4 haji purada berapa tambangnya aja pian. Ujah ulun nyambatakan 350 nyamannya. Ulun tukar ya paketnya tulakan gitu bulan depan, itu haji purada. Jadi ulun dapat jatah setahun ini 100 orang membawa haji purada. Cuma nang mendaftar nih ditunggu, belum kata tapi banyak nang datang. Kenapa? Ganal bana tambangnya. Alhamdulillah. Jadi ada Habib di Banjarbaru. Ulun buah jasirin mohon maham mendaftar haji reguler neng ini. Man 20 tahun belum tentu berumur jasirin. Ulun nak 4 tahun pian haji purada. Daftar sirin bayar tulakan.
Ini jamnya, ini porodo kayak ini nah, dibisi duit pian setor tulakan kita bulan depan. Ini Sawal Zulqa'dah tulakan kita. Zulhijjah sudah berada di Makkatul Musyarrafah. Nang sebelum corona tadi alhamdulillah kawat tulak. Napa mun banyak jua duit bapak jua disimpan di banknya kalau boleh. Ini kada promosi buah. Kada promosi supaya pian tahu. Napa pian ini banyak mana bisi duit. Amin. Bapak disimpan mun belum naik haji. Nah, ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Betolong-tolongan untuk berbuat baik dan takwa. Alhamdulillah ada haji furada. Haji furada itu buah dari visa, visa itu izin naik haji. Visa itu izin umrah. Nah, visa ini dari kerajaan Saudi ngarannya furada. Ah, furada. Alhamdulillah nang sebelum corona tadi tiap tahun ulun tulak. Mbah corona ning ini pulang belum ada lagi nang resmi mendaftar. Cakanya ada nang resmi mendaftar nih tulakan nih pulang bulan depan nih. Doakan bola mudahan ulun ulun nih hari ini pamit pian. Isuk pagi ulun berangkat umrah plus Turki. Empatan kah? Doakan buai berataan mudahan lancar. Jadi tadi pertengahan Ramadan ulun bulik kulah. Sakanya datangan wujurutan ke rumah. Empat tiba empat sama-sama ulun pian jaba umrah. Alhamdulillah. Sudah keluar tiketnya. Esok ulun berangkat pagi. Ada malam tadi nang menelepon, kami nang empat pian ja nang wahini. Kada kau lagi jul esok ulun tulak. Kaina jan bulan Muharram dan barakat kita hadir ke majelis ilmu. Malaikat-malaikat ma'aminakan doa kita. Nang belum pernah berumrah mudahan tulak umrah. Nang sudah mudahan merancaki. Amin ya Rabbah. Amin. Nah ibu-ibu yang ulun muliakan, kita sambungi pulang nih pelajaran sifat 20. Sifat Nabi boleh rasanya sambungannya nang Pak Siddiq. Bujur kah Siddiq? Pak Tanah segala macam tuh. Halaman 11. Nah, halaman 11 kita belajar tahu nah kayak apa sifat Nabi. Adapun segala yang wajib. Nah, ini pembawaan alinea pembawaan. Alinea kedua apa halaman kedua halaman 11 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim, adapun segala yang wajib bagi sekalian rasul shalawatullah alaihim wasalamuhu, maka yaitu berapa empat perkara yang tersebut di bawah ini dan yang mustahil babalikannya pada mereka itu yaitu lawanan empat perkara ini. Nabi kita itu uswatun hasanah disebutkan dalam surah Al-Ahzab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katira. Sungguh diri pribadi Nabi Muhammad itu contoh tauladan terbaik. Cinta kabu pian lawan Rasulullah. Anak-anak kalau senang melihat orang pemain sepak bola sabalah barambut sabalah kada turutinya. Kanakan ya kalau pula kata wen apa yang si saparo di sini dihilangkan rambutnya tak tunggul tengah-tengah kada malu inya karena inya cinta. Kita ini cinta lawan Rasulullah. Mestinya kalau kita makan di restoran kah, di warung kah, babunyi bismillahirrahmanirrahim, sunnah hukumnya. Ini kadang-kadang ngaran bismillah supan. Nah itu menandakan kurang cinta kita kepada Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana waqina adabannar. Hanya rahim bismillahirrahmanirrahim makan. Kita nih mbah nu melajari anak Allahumma barik lana seorang kada babarik lana makan betul apa betul
Padahal Nabi kita baca doa itu bila namakan bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Kita belum mempraktikkan itu karena cintanya lawan Rasul itu kada seperti para sahabat. Apa yang dipraktikkan Rasulullah itu junang digawi. Nah, jadi kita kalau cinta lawan Rasulullah itu walau kada pernah terdapat rasa-rasa terbayang. Sifat Rasulullah yang empat nina wajib ada di dalam diri kita barataan. Amin. Yang pertama, sidik artinya benar. Mustahil kadzib atau kadzab artinya dusta. Jadi Nabi kita ini seumuran kada pernah berdusta. Tak dusta pun Nabi kita kada pernah buai. Pian pangbo. Kada kawa dihitung nang tak dusta. Betul apa betul? Dan kita diberi taubatan nasuha. Kadang-kadang badusta ini nyaman bana mensudah jadi kebiasaan. Berjalan berdua, tak dapat kawan. Siapa angin aja? Anakku pada anak tetangga. Nah, anakku. Boleh anak angkat. Pada anak angkat. Nah, anak angkat. Jadi kita anakku aja. Jadi orang ini tak karamputi dikira anak bujuran. Padahal anak angkat. Tak dapat pulang orang. Sekongnya siapa tujar? Kamanakan aja pulang. Nang tadi anak-anak nah ini pada kemanakan pulang padahal anak awal. Nah, jadi itu berdusta. Jadi kita ini mestinya perlahan-lahan menuruti Rasulullah, jangan berdusta. Orang suami istri bisa bakalahian karena bohong, karena dusta. Nah, itu dusta tadi. Dan ujar Nabi, alaikum bisidiki, biasakan berkata benar. Biasakan berlaku jujur, sehingga engkau dicatat dalam golongan orang-orang yang jujur dan benar. Amin. Kita ini boleh kena keluar di padang masar. Bila kita ini suka jujur, kita ditulis dalam golongan orang yang jujur. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan jangan yang sebaliknya, golongan orang pandusta. Buan Fir'aun, Karun, na'udzubillah, amin. Ya ketujuh berdusta terus. Ketujuh berdusta. Ada aja orang buai ketujuh bana berdusta zaman bahari. Dan ketujuh menipu orangnya. Nyapak awal aja dusta tulon tipu. Suatu hari nang tukang pan, tukang dusta nang si pan si dus ita nang ini. Si pan dusta, maaf lah ibu ita. Lapar parut, lalu ada melihat orang duduk makan di warung. Si nang penipu pendusta tadi duduk mana tai. Duduk mana tai, pian kawan abah ulun kalujah. Kurang tahu di abahnya. Pian kawan abah ulun kalau dulu arwah abah ulun makawan. Abah pian kawan arwah abah ulun. Sidin akrab benar aja mamandiri hendak menipu lon orang nang duduk makan di warung nih. Nah, sidin akrab benar jar. Oh iya kah aja orang nang di warung nih. Nah, lalu mamasan makanan si tukang tipu ini, masan makanan. Mendatangi pulang lon tukang warung. Aku aja nang itu bayarakan aku. Nang itu aja bayarakan aku. Nah. Iya aja tukang warung. Tuntung makan, bukah dah bulik pada hulu. Lalu nang tadu dimakan nih, ya tagihali tukang warung. Ujajanya aku kada dah, kada pada membayarakan inya. Nah itu juga wian orang ketujuh berdusta manipu. Na'udzubillah amin. Sakalinya akhir hayat lalu menuntut ilmu agama. Nang ketujuh berdusta nih, lalu inya takutan. Kayak apa jadinya aku membulikakan harta orang hidup miskin susah. Mampuni jua kah orang lawan aku. Allah Ta'ala mampuni jua kah lawan aku. Lalu inya merasa sudah garing. Mendekat sakaratil maut, orang kada ada nang beilangnya. Gawian sekampungan orang tahu nang kaitu. Kada ada orang nang beilangnya.
Imbah itu nyanyi bisik awalnya ada aja grupnya yang ketujuh nangka itu. Awalnya berdua di kiaunya. Oh kawal jah, jah. Sini jah datangi aku. Datang aja nang kawal nang ketujuh gawian nang grup nang itu tadi. Kiau berdua ada timnya. Si Ipan, si Edo, si Ita tadi. Kak ini aja jar. Nah kak ini aja jar. Bilanya aku mati kenalah. Bilanya aku mati. Tolong kita nih sebagai bukti kawan setia mandi iakan mayatku. Urang kadang akunnya melangi. Kapan iakan mayatku? Kenalah ikam tanduk mayatku sampai ke kubur. Orang batakon kena sepanjang jalan siapa nang mati? Ih orang alim nang mati nih. Sampai mati atau berusta juga. Orang alim nang mati nang ini. Bila kena hendak dikuburakan, padahkan wahai Allah Tuhanku. Orang nang ini dasar ahlul khair, ahli kebaikan. Ayo aja nang kawan gawian yo nang kaito. Jadi buat aja ujian Nabi orang beriman ini saksi Allah di permukaan bumi. Ketika meninggal seorang laki-laki di Madinah, lalu orang ini berataan mengiringi sekampungan. Bapandiran orang Nabi kita ini ada orang kampung jauh, tapi hendak melewat di hadapan Nabi sedang duduk. Orang ini jebaikan benar, orang ini ahlul khair, aja orang yang di kampung mengiringi tadi, orang ini aja pemurah benar, suka nolong orangnya. Ya macam pujian nih di belakang keranda nih. Lewat sudah, Nabi berdiri, sahabat berdiri juga. Ujian Nabi, orang itu ahli surga. Kenapa aja sahabat? Karena orang sekampungan saksinya nyetuk ahlul khair. Ahli kebaikan, yaitu ahli surga. Kada lawas lewat pulang seorang laki-laki di Madinah yang meninggal dunia, orang nama iring ini mengutuk, syukurnya mati ya, aman kampung kita. Hi, jangan seikut aku syukur banyak juga. Nah, macam-macamnya pandiran. Nah, orang dapat musibah gara-gara inya. Sudah berlalu, ujian Nabi orang tuh ahli neraka. Jadi orang neng itu ahli neraka. Kenapa, ya sahabat? Karena orang beriman ini saksi Allah di permukaan bumi. Bila aja orang beriman orang itu ahli kejahatan, berarti orang itu ahli neraka. Bila aja orang beriman orang itu ahli kebaikan, orang itu ahli surga. Jadi di antara kita nih ada nang meninggal kena umma aja pian kawal sama-sama di masjid takwa. Sama-sama di masjid takwa. Alhamdulillah saksi berataan ahli surga orangnya. Amin. Nah ibu nang tabrakan semalam bulan puasa. Ya kalau boleh ba itikaf si den. Ba ucap jana anak. Aku jana kaya mun ba duit kena aku handak empat umrah. Lon ibu nur hasanah tupang. Malam tadi anaknya nelfon. Jadi jana anak ulun badalakan. Ibu ulun kirim makanan pian badal haji. Dasa anak babakti julun kuitan. Ingge ulun badalakan kena bu aja badal haji buai. Jadi orang kalau meninggal dunia itu di zaman Nabi seorang perempuan datang ya Rasulullah abah ulun tuh lumpuh dah. Tuha benar kada kau bahaji. Bolehlah ulun membadalakan ini masih hidup boleh. Karena uzur sudah tuha kada mungkin duduk di atas kendaraan. Kada kau lagi bepuat. Uyuh benar sudah. Boleh ya Nabi. Datang pulang seorang laki-laki ya Rasulullah arwah mama ulun baniat handak benar bahaji keburu meninggal. Bolehlah ulun mahajiakan. Ujar Nabi, lamun mama ikam tahu hutang, kan bayarkan hutangnya. Ulun bayarkan hutangnya. Nah demikian pula haji, ya Nabi. Lalu dihajiakan. Sedangkan al-hajjul mabrurun, wal-hajjul mabrurun laisalau jaza'un ilal jannah, haji yang mabrur itu surga. Lalu nang si mati nang ini dihajiakan. Nyata ayah sidin mabrur karena sidin kada ada ria, kada ada ujub, kada ada semua. Berarti mun anak tuh mahajakan kuitan, berarti memasukkan sidin ke dalam surga. Amin. Ulun doakan mudahan pian barejaki, ulun mintu jua dihajiakan abah mama. Sidin bu aja sudah haji, kalau dulu ada ria sidin.
minta dipandang hilang pahala hajinya tuh. Kalau sidin ada sum'ah minta didengar bahwa sidin naik haji, hilang pahala hajinya. Kita menghajikan setelah kematiannya mabrur. Yang menghajikan, yang dihajikan, yang melangsungkannya, perantaranya semua anjannah surga. Amin. Pian dapat pahala nang sama menghajikan julun arwah mama. Dan lancar pula. Jadi ulun menelepon naik buaya ke Makkah. Uja ulun ada tim ulun di Makkah khusus nang menghajikan badal gini. Ulun telepon berkali-kali. Julun adalah julun bagian nikam sudah rencana hendak bahajian. Kawalah julun melangsungkan badal haji jamaahku di Banjarmasin gini. Ada juan nang di Pelayhari, ada juan nang jauh buah nang di Jakarta. Berkirim badal haji nih kode ulun. Jauh-jauh nang berkirim. Nah, ujarnya insyaallah buah. Suruh haja bubuhannya setor lon pian dahulu badal hajinya. Mbak suruh setor, kirim makan namanya ke Makkah. Kami kada ambil dulu duitnya, jadi titipan aja duit tu lon pian dahulu badal haji. Tolong doa, jadinya kita doakan pula. Mudahan kami lancar, karena sesudah corona ini dilancarkan Allah, bisa bahaji, menghajiakan kula warga kita nang terdahulu, nang meninggal dunia tadi. Amin. Nah, jadi kayak apa julun duitnya? Ulun baduit aja, jadinya manduiti kekawanan. Nah, jadi nang di Makkah tuh ada jamaah kita, orang kita Banjarmasin ini, nah, badiam di Makkah. Jadi nang seikongnya di baduit aja, seikong baduit aja, ulun kau aja membayari buah. Biasanya setahun ini sekitar lebih kurang 30 orang buah nang babadal haji yang ini. Alhamdulillah, mabrur. Ulun pulang kada sambarang julung. Orang nama ikuti akan badal haji ini ulun tes dulu. Ulun tuh tahu inya tuh jujur sudah, karena berpuluh tahun sudah bakawal. Julun ikam lah jangan kada mahajiakan. Nah, ikam julun bila kada mahajiakan kam takalang kada kawa masuk surga. Wallah jenya besumpahnya di depan ulun, ulun kada hendak makan harta nang haram. Biar kada ulun buah emun bapadah mahajiakan padahal kada. Jadi bila inya bahaji di Padang Arafah, nah dikirim makannya buai videonya. Nah, buaya kami mahajiakan jamaah pian. Nah, dikirim makannya. Nah, kami di Padang Arafah diputarakannya. Alhamdulillah. Karena konon kabarnya ada aja orang menerima badal haji tapi kada dihajiakan orang di sana. Nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi ibu-ibu yang ulun muliakan, kita ini bersaksi. Malaikat bersaksi, kita datang ke majelis ilmu, kita menuntut ilmu. Kekawalanan kita ini jadi saksi bahwa kita orang ahlul khair, orang yang ketujuh berbuat baik. Kembali kepada si penipu tadi. Kainalah aja sepanjang jalan siapa nang meninggal. Padahal kan orang ini ahlul kebaikan, ahlul khair. Orang ini ahlul kebaikan, orang ini baik benar orangnya. Jadi mbak mati nang si maling tuh tadi. Nenya tadi pernah mendengar nutut ilmu lalunya bertobat tapi miskin orangnya. Nah, lalu kawan nang ini diupahnya. Nak upah jenya kam. Ku upah mandiakan mayatku. Kapaniakan bila orang batakun siapa nang mati itu ahlul khair. Orang ketujuh berbuat baik, orang baik-baik. Kaina bila kama andak mayat kami di dalam mayat kujanya di dalam kubur badua aja nah akun kawannya juga memburakan. Ya Allah ampuniakan orang nang ahlul khair ini. Tuntung ae di pataknya sembahyangnya tahu juga. Empat kali takbirnya tahu juga si maling nang nyembahyangi. Sekalinya masuklah kali yang lahat. Menurut berita sinang tut orang tu tadi sekali ya pernah datang ke majelis ilmu lalu inya bertobat air ayatnya tadi ma upah orang gasan menyaksikan inya orang ahlul kebaikan sekalinya diampuni oleh Allah Ta'ala apalagi kada badusta. Ya kalau pula minta saksikan non orang beimannya ahlul khair memang inya sudah bertobat tapi lantaran uzur sudah meninggal. Nah sepengetahuannya kada tahunya pada badusta tu pulang kada baik. Tahu, jadi Allah berkenan dengan kemurahannya maampuni orang itu tadi. Dan kita jangan berdusta. Dan mudahan kita bujur-bujur disaksiakan ahlul khair. Ujar guru ulun, orang nang paling jahat. Orang mengira sidin itu baik. Sekalinya kada baik. Nauzubillahi min. Dan orang mengira kita baik. Bujuran kita baik.
Ya ulun mati syahid, buat kita doakan. Ibu siapa ngarannya, Bu? Nang tabrakan. Pon. Ibu Bustaniyah kita doakan, ya Allah maghfirlaha warhamha wa'afihi wa'afuan wa'akrim nuzulaha wa wasi' madakhalaha wa'adikhilna wa'iyaha jannatal firdaus bighairi hisab ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Han saksi sidin meninggal dalam keadaan syahid karena niatnya hendak baitikab bulan rajin pulang lagi ke masjid lah. Masya Allah, pagi siang malam sampai malam berapa semantah? 25-26 bulan. Mulik sidin dalam keadaan ibadah. Seseorang akan meninggal dunia sesuai dengan apa yang digawi tiap hari. Orangnya ketujuh baitikab, ketujuh baibadah, pas meninggal dunia menuju masjid. Ahlul khair. Amin. Menuju masjid. Bila orangnya ketujuh banyanyi. Banyanyi. Pernah ulun baca surat kabar. Surat kabar. Si bapak neng itu ketujuh banyanyi sin mendengaran lagu dangdut. Bapak ya hendak meninggal dunia, miau bininya. Satilakan ja sidin lagu dangdut. Satilakanna nang bini meninggal. Nauzubillahi min. Ini desa di surat kabar batulisan ba istighfar ya Allah, jul peliharakan kami daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah, mati jahat. Mati dalam keadaan maksiat karena kebiasaan sudah hendak goreng dengar lagu dangdut. Pas anak mati mendengar lagu dangdut, nauzubillahi min dzalik. Nah, jadi kita waspada dengan su'ul khatimah. Seluruh nabi-nabi itu takutan banyak kalau pina mati su'ul khatimah. Di antara yang menyebabkan seseorang mati tak cabut iman adalah al-kadzib, kizbun atau berdusta. Nah, nabi kita ini contoh utama sidin beri sifat siddiq. Kada pernah nabi kita ini badusta. Tadusta aja kada pernah. Lalu kita biasakan kita jua bersifat siddiq. Benar, jujur. Amin. Dilatih hai tunggal dikitan. Sesungguhnya ujar nabi, orang yang meninggal dunia dalam keadaan bersifat siddiq, jujur dan benar, dia dibangkit di hari kiamat nanti berada dalam benderanya masuk surga Firdaus, benderanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Amin ya Rabbal. Nah, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq ini kenapa jadi dengarani Siddiq? Sayyidina Abu Bakar jangarannya. Karena waktu Nabi kita Isra Mi'raj, sepulang daripada melangsungkan peristiwa Isra Mi'raj, lalu Nabi kita paginya taungut. Subuh tuh taungut, basandar di Ka'bah. Datang Abu Jahal. Ujar Abu Jahal, pina taungut ikam nih. Apa garang yang dipikirakan? Ujar Nabi, bolehkah aku tahu? Ujar si Abu Jahal, napa naik ikam pikirakan pina taungut? Ujar Nabi, aku terpikir peristiwa yang luar biasa yang baru aku alami, yaitu aku diperintahkan oleh Allah melangsungkan Isra Mi'raj. Malam tadi aku menaiki makhluk yang datang di surga namanya Buruk. Dalam sekejap aku sampai ke Palestina. Aku menjadi imam para nabi dan rasul. Dalam sekejap aku sampai ke langit yang ketujuh. Sampai aku berjumpa nabi-nabi dan rasul. Sampai aku menjadi imam di Baitul Maqdis seluruh nabi dan rasul. Dan imam seluruh nabi dan rasul di Baitul Makmur. Di depan pintu surga. Aku melihat surga. Aku melihat neraka. Nah, ujar Abu Jahal, ini kabar baik biar orang kada percaya. Sebab kada masuk di akal. Biar masuk Islam kembali murtad. Bolehkah ujar Abu Jahal, aku bepengumuman. Biar orang mendengar berita Isra Mi'raj ini langsung dari mulut engkau. Boleh ya Nabi? Lalu Abu Jahal ini kuliak-kuliak bepengumuman. Mengutus anak buah bamburan, datang weh ini juga. Ke Masjidil Haram, orang-orang Mekah, ayo nang di gunung, nang di atas gunung, nang di bawah gunung, nang di rumah, nang di pasar, tutup toko, ujar Abu Jahal. Kita hendak mendengar berita ajaib dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam kita benar. Badiri nabi kita di Bukit Safa, naik sidin ke atas gunung, manusia banyak benar. Dan ke Bukit Safa berataan untuk sa'i.
Beritakan tentang berita yang engkau alami malam tadi. Ujar Abu Jahal, bekisah ya Nabi nih. Aku ujar Nabi malam tadi sedang berbaring di hijri Ismail, datang malaikat Jibril. Lalu dia berkata, Assalamualaikum ya Sayyidal Mursalin. Salam sejahtera bagimu wahai pemimpin para Nabi dan Rasul. Ujarku, Waalaikumsalam ya Ruhul Amin. Salam sejahtera wahai malaikat Jibril. Sekarang kita diperintahkan oleh Allah untuk melakukan perjalanan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa kita akan naik ke langit untuk melangsungkan perintah Allah, menghadap kepada perintahnya. Nabi kita ini akurai. Lalu Nabi berkisah tentang Masjidil Aqsa. Ujar Abu Jahal, siapa nang percaya? Kita 2 bulannya sampai. Nah, nyata-nyata jenya Nabi Muhammad ni bohong. Jadi orang nang kada mantap keimanannya babulik menjadi kafir. Nauzubillah min. Ujar kakawanan Abu Jahal, amun pian sampai bujur ke Masjidil Aqsa, berapa pintunya? Langsung dihadirakan di hadapan mata Nabi. Kau sih menghitung pintunya. Kau menghitung pintu masjid. Sekian. Ujar aja bubuhannya. Ujar nang bisa nih pulang. Malam tadi pian mun bujur-bujur Isra Mi'raj, pian adalah melihat kapilah nang datang dari negeri Syam. Perhitungan kami malam ini datang ke Mekah. Ada benar ya Nabi, aku di Tan'im tak dapat. Di Tan'im aku ya Nabi kehausan imba Isra Mi'raj tadi. Lalu malaikat Jibril menurunkan aku di Tan'im, mudahan ke Tan'im kena. Masang niat untuk bawa umrah 7 kilo dari Mekah buat. Aku turun ya Nabi di Tan'im. Lalu ya Nabi aku, ada keluarga ku nak umpet dalam perjalanan musafir berdagang tu, banyu sebotol, ku ambil di botol tu, lalu aku nginum, minum ulun. Takutnya ya Nabi, kena bilanya datang si pulan bin pulan keluarga ku tu, habislah banyu di botolnya. Bila habis, itu menyatakan aku benar, aku nak menginumnya. Di mana tadi? Ujar bubuhannya, di Tan'im ya Nabi. Ini lagi beristirahat di Tan'im tadi. Ketika burak turun yang aku tumpangi di Tan'im tadi, maka unta ini berteriakan. Sehingga ada satu unta nang takajut patah kakinya. Ini melihat muniknya pesawat, kayak jet pesawat. Kalau bu turun unta ini ada terlindung dari yang gaib. Lalu satu unta berlari kencang sehingga patah kakinya. Lihat takin aja Nabi, siang-siangnya datangan kapilah tuh dari Tan'im ke Mekah ini, ada satu unta nang kakinya patah. Ujar Abu Jahal, isok buktinya mun bujur. Nah, ringkas kata, mangiau Abu Jahal dan Abu Bakar, ikam percayalah. Nabi Muhammad dalam sekejap bisa, Muhammad sekejap bisa ke Aqsa, bisa naik ke langit ketujuh, bisa melihat surga merah. Ujar Abu Bakar, aku lebih dari itu percaya. Berita dari langit sudah aku percaya. Sidin menerima wahyu dari Allah, apalagi soal Isra Mi'raj. Maka Sayyidin Abu Bakar ini bergerak as-siddiq, orang yang paling dipercaya, paling jujur. Mudah-mudahan kita masuk di bendera Sidin, karena ini masuk surga. Ibu-ibu yang ulun muliakan, luar biasa. Kemudian amanah, apa arti amanah? Artinya kepercayaan, bisa dipercaya, sangat dipercaya. Mustahil khianat, artinya tiada amanah. Jadi kita bersifat amanah nih dilatih juga. Lamun orang ada batitip duit, misalnya lamun kita 1 juta, jangan dikorting duit orang, amin. Orang batitip 1 juta, asalnya datang 900 aja lagi. Ngkos jalan ya, macam-macam alasan. Nah itu kada amah, kada amanah. Orang yang kada amanah ini akan mengalami siksa kubur. Di zaman Sayyidina Abu Hurairah meninggal dunia seorang laki-laki, mbak ditabuk kuburan, selesai ditabuk, bapak hendak masukkan mayat, keluar ular di lubang kubur, sikon, menakutkan. Sahabat ketakutanan, si laki-laki yang pada gang tadi, enggak. Lalu Mbak Ma, sudah ditabuk kuburan, Mbak hendak nurunakan mayatnya, keluar ular dari dalam tanah, singkat. Lalu ketakutanan, ditutup kubur tadi pulang.
gali pulang ke ujung sana. Sudah tuntung menggali pulang basah. Ular itu tadi pulang muncul pulang sekejap dalam kubur. Tutup pulang kuburan ketakutanan barataan. Cari pulang ke lain, berapa kubur, berapa nang tanah nang di lubang, selalu datang ular itu tadi. Ketakutanan. Lalu mereka mendatangi sahabat Nabi yang masih hidup, Abu Hurairah. Kayak apa kami menguburakan mayat nang orang di kampung kami ini janya. Bila anak lima sewakan mesti ada ular. Maka menakutkan benar. Ujar Abu Hurairah, andai kata sepenuh bumi kalian buka itu selalu ada ular gitu. Itu bukan ular biasa, tapi malaikat azab diserupakan dengan ular. Makanya menakutan. Menakutan di luar orang. Lalu ditakuni nang bini. Jadi tuh tadi kan mana ya bu, bisa dibuang orang ke laut teh kan? Maka nang waninya memberakan. Nah, lalu ujar orang nang tadi sepakat. Mohon wahai istri si pulan, laki kami napa garang gawiannya? Nyaman kami jangan manggawi. Nah, karena takutan kami nang kaitu jua. Ujar nang bini, setahu aku orang ni katuju bener bahianat. Inya bajual gandum, di sini tuh baras. Bilanya bajual gandum, jaka nang ini nah, belek diluntup pakannya maka dalam belek nang ini bila bajual. Jadi kada sawat segelas nih banyu mun diluntup pakan ke dalam catok. Nah, dikira segelas saya banyu, padahal nang ini nah sampai ke sini lubangnya di bawah. Tapi bila inya manukar catoknya nang ini pakan. Nah, catoknya lubang nang ini. Jadi di sini baganal di bawah sini. Jadi bila manukar menculasi orang dicatok nang ini bakal bawah lain takarannya menjual lain. Nah, maka dikatakan kepada Abu Hurairah sesungguhnya sifat khianat itu gawian culas itu mesti mendatangkan siksa kubur. Nauzubillahi min. Nah, khianat. Jadi mudahan kita bersifat amanah. Anak-anak kita berataan mudahan bersifat amanah buai. Berdoa kita. Kemudian yang ketiga, tablik. Nah, tablik. Artinya menyampaikan. Maka mustahil kitman, mustahil menyembunyikan ilmu. Mustahil artinya menyembunyikan, nah, menyembunyikan ilmunya. Jadi Nabi kita napa-napa aja ilmu dari Allah, kada ada nang disembunyikan. Sudah disampaikan. Amun pian kena misalnya nih mendengar orang bakajian di gang manakah. Nih ja ilmu rahasia. Amun cacak mendengar cacak masuk surga. Di mana dapat kitabnya? Amun cacak mendengar cacak masuk surga. Sakanya memasukkan di situ ampian sembahyang. Itu bukan ilmu yang datang dari Rasulullah. Amun kada datang dari Nabi, datang dari siapa, Bu? Setan, pian lah mana kan. Bujur. Nah, jadi orang nang ahlus sunnah wal jamaah, Nabi kita sholat tahajud sampai bengkak kakinya. Pada sholat sunat, Nabi kita kada pernah melalaikan sembahyang lima waktu. Tamu-tamu mulia, tamu-tamu pembesar Arab, bila datang ke rumah Nabi, bila terdengar suara muadzin, Nabi kita permisi, seakan-akan kada kenal raja siapa yang ada di hadapan ini. Langsung menunaikan sembahyang. Kada kayak kita, mangkaina dahulu ada tamu. Hanya babaya bulik nambah dua datang, pulang bertiga. Nah, mudahan kita kaum awal, di awal waktu nih. Ujar sahabat, ya Rasulullah, ayyul amali ahabbu ilallah, amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah? Dijawab oleh Nabi, as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Dan kau menggawi barataan, jangan di dalam betakan sembahyang yang ini sehingga tertinggal. Nah, jadi tablik jangan percaya boy. Lamun ada orang melajari nikam ilmu nang ini mau nikam dapat nikam kam kadusa lagi sembahyang, dosa lagi kam ini dan itu bukan daripada Rasulullah. Umpatlah ilmu orang-orang nang alim wali-wali nang bubuhan Matapura, buhan guru sekumpul, datuk kelampaian, insyaallah selamat dunia akhirat. Umatku akan terpecah ya Nabi sama mengaku Islam. Terpecah 30 berapa? 7 golongan. 30 berapa? 27? 73 golongan. 72 masuk neraka, satu aja yang selamat.
Waman hiya, siapa yang selamat? Ahlu sunnah wal jamaah. Ahlu sunnah wal jamaah, siapa kepalanya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mengkafirkan orang, tidak menyalahkan orang. Tapi ini kitabnya muktabarah, nang diajarkan tauhidnya, fikihnya, tasawufnya, kada bertentangan dengan itikad ahlu sunnah wal jamaah. Jadi pida, bila pina malah lain jangan umpat bue, malah lain jangan umpat. Nah, ulun pernah mendatangi satu pengajian, bahari lagi ulun kuliah di UIN. Uja ulun, pemimpin para wali hari ini siapa? Di Iran janya. Uja tuan guru nang datang di Jakarta tadi, di Iran. Siapa jolun? Humaini. Humaini itu si ah. Nah itu pangadanya. Jadi seberataan mengaku Islam. Seberataan mengaku Islam. Tapi umatku terpecah 73 golongan, 73, 72 nang neraka, satu aja nang selamat. Mudahan kita di golongan nang satu ini. Jangan umpat nang malah lain. Dan selamat berataan dunia akhirat. Jadi kada ada ilmu nang disimpan oleh Nabi. Nabi kita bersifat tablik. Yang terakhir patonah. Artinya sempurna pengertiannya. Mustahil biladah bodoh atau dungu. Jadi Nabi itu, seluruh Nabi dan Rasul itu paling pintar, paling cerdas, paling elok wajahnya. Jadi Nabi-Nabi itu kadada nang kada bungasnya. Seluruh Nabi dan Rasul itu mempesona, suaranya merdu, penampilannya hebat, dan i'tiqadnya benar, dan orangnya fatanah paling sempurna kecerdasannya. Dan kita ditambah kecerdasan. Allah ya rahmat mujar guru ulun, kalau kita nih rasa berkurang kecerdasan, ziarahi orang yang cerdas. Amin. Makanya kita nih katuju ziarah kubur belah. Karena orang nang dikubur tuh orang wali, orang cerdas, lalu kita datangi, lalu jasin dapat juga kita kecerdasannya. Kalau orang nang dalam kubur terpanyabar semasa hidupnya pak ibadat, alim wali, kita datangi, kita dapat juga cipratan kesabaran, cipratan ilmunya. Jadi alhamdulillah, tolong doa buat ulun setiap bulan berumrah ini selalu mendatangi kubur Sayyidina Abbas. Di mana andaknya? Di Taif. Jadi kami ini mesti bila berumrah itu plus Taif. Ini pulang plus Turki, mudah-mudahan lancar. Amin. Jadi dari Mekah itu kita naik bis sekitar 2 jam baru sampai ke Taif. Di situ bakuburlah sepupu sekali Nabi yang paling cerdas, Sayyidina Abbas. Dalam usia kanak-kanak sudah hafal ribuan hadis. Dalam usia kanak-kanak sudah menguasai Al-Quran. Dan kita beratan dimudahkan Allah. Dan terakhir, pian handakkah berkirim salam? Jadi ujar Habib Segap ulun garis bawahi sidin ceramah di Pakauman di majelis Ibu Syarifah Maslora. Kalau kita berkirim salam Rasulullah, lalu di ulun sampaikan salam pian, ujar Rasulullah, salamnya sudah ku jawab, mana orangnya suruh datang ke sini. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu ulun berkirim salam, titip salam buat kekasih ulun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaika ya sayyidal mursalin wa khataman nabiyyin. Assalamu alayki ya ummal mu'minin sayyidatuna Khadijatul Kubra. Assalamualaikum ya azwazan nabi. Assalamualaikum ya ahla baitin nabi. Assalamualaikum ya ashaban nabi. Assalamualaikum ya ahlil ma'la.